Pengambilan janji jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung pada 26 Juli 2019. Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar, hadir untuk memimpin pelantikan tersebut. Adolina Wopi resmi menjabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen menggantikan Pendeta Amsal Yowei yang saat ini dipercayakan menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Kepada Humas, Bupati Tony Tesar mengatakan bahwa selaku Bupati Kepulauan Yapen, dirinya berbahagia sekali karena seorang putri asli Kepulauan Yapen boleh dipercaya menjadi pimpinan kantor Kementerian Agama di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hari ini merupakan hari yang sangat baik sekali untuk kita hadir bersama-sama dalam pelantikan ini karena kita tahu bersama bahwa Kepala kantor yang lama, Bapak Pendeta Amsal Yowei adalah yang saat ini dipercayakan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Ini merupakan satu kebahagiaan kepada kita, terutama di Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga sebagai orang Serui. Yang sekaligus juga hari ini dipercayakan seorang perempuan Serui juga, untuk mendapat tanggung jawab jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi hari ini puji Tuhan bahwa kita berbahagia sekali mendapatkan mengikuti pelantikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga dihadiri oleh mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen. Dirinya juga menambahkan bahwa saat ini hubungan kerja antara Kementerian Agama Kepulauan Yapen dengan pemerintah daerah sangat baik, sehingga diharapkan di masa kepemimpinan Adolina Wopi dapat meneruskan kerjasama dengan pemerintah daerah, sekaligus kerjasama dengan seluruh tokoh-tokoh agama untuk melaksanakan pembangunan di bidang keagamaan, terutama dalam menjaga kebersamaan dan toleransi antar umat beragama yang ada di Kepulauan Yapen. Sementara itu, Pendeta Amsal Yowei selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menjelaskan bahwa sudah setahun Adolina Wopi dipercayakan menjabat sebagai pelaksana harian Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen sejak dirinya ditunjuk menjabat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Pelantikan ini juga disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Alexander Nusi, Asisten 1 Setda Kabupaten Kepulauan Yapen, Fortunatus Numberi, serta jajaran Forkompinda Kabupaten Kepulauan Yapen. Tim Liputan Humas Setda Kepulauan Yapen melaporkan.